Segala macam proses digital, baik itu secara keilmuan maupun teknis, juga gear-nya di situ sangat pantas sekali untuk kita kunjungi. Profilnya tujuannya untuk kalangan tertentu. Itu sangat worth it sekali, seperti namanya dari penyelenggara, yaitu gudang digital. Di situ memang gudangnya, jadi segala macam proses digital, baik itu secara keilmuan maupun teknis, juga gear-nya di situ sangat pantas sekali untuk kita kunjungi. Pembuatan video kita tidak boleh melompati 3 tahapan proses video, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Itu mendeteksi warna itu kan lewat zoom, jadi posisinya kita harus sama dengan kamera yang lainnya, dengan posisi wavelength-nya sama, entah kita pakai Kelvin ataupun custom wavelength. Masing-masing tahap itu kita harus sesuai dengan tujuan informasi apa yang kita sampaikan, biar video itu tersampaikan informasinya tepat sasaran dan tepat segmentasi. Ya, sebelum praproduksi dibersihin dulu. Jangan lupa datang di Mobes selanjutnya.